Pada 6 Agustus di media online, sebuah unggahan berjudul Komunitas Online Itu menyebarkan rumor klub Minji dan Hyerin menjadi viral. Dalam unggahan tersebut, OP mengunggah beberapa tangkapan layar foto yang diunggah ke komunitas DC Insight pada 4 Agustus. Dalam tangkapan layar tersebut, seorang pengguna mengklaim bahwa Minji dan Hyerin pergi ke klub setelah pertandingan Tottenham Hotspur melawan Bayern Munich. Apa ini? Apakah New Jeans pergi ke klub? Gila! Saya baru saja melihat Minji dan Hyerin. Hyerin menarik Minji keluar. Apa yang terjadi? Hyerin tampak sangat marah. Apakah mereka bertengkar? Tulis Sope. Penulis kemudian mengungkap kebenaran tentang tuduhan dan foto tersebut. Menurut penulis, foto yang dijadikan bukti sebenarnya berasal dari akun fanfiction RPS. RPS yang merupakan singkatan dari Real Person Splash, merupakan subgenre fanfiction yang kontroversial. Selain itu, Hyerin masih di bawah umur, jadi rumor tentang klub adalah konyol. Lebih buruknya lagi, bukti yang diunggah dalam postingan tersebut berasal dari akun RPS. Semua orang tua yang percaya ini dan wanita tua yang menyebarkan ini semuanya memalukan. Serius, apa yang akan kami lakukan dengan kalian, sanggah netizen lain. Penting untuk dicatat bahwa DC Insight adalah komunitas sayap kanan kontroversial yang terkenal dengan pengguna incel dan ancaman serangan pisau. Ini sendiri bukan pertama kalinya seorang selebritas terjebak dalam rumor klub palsu dari pertandingan Spurs Munich. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!